Eh bang, lo gak kerja? Iya nih, lo gak kuliah? Iya, gue juga lagi libur. Tapi ya, biasa banyak tugas. Yaudah, gue dulu nih ya masuk kamar. Serius, bareng gue. Halo men, halo. Bawa sini bareng gue. Ya, bukunya barang lo mau. Serius anjing, serius gue. Ya, kalau lo bisa bayar 5 juta untuk 3 gram. Thank you.
Mana barang gue? Apa yang harus gue kasih ke lo? Nak, kamu kenapa nak? Ada apa? Kamu kenapa bicara teriak-teriak gitu? Ibu. Waang sakit. Ibu tiba-tiba ingat Waang. Kangen sama Waang. Iya. Waang sudah lama gak nelpon ibu. Bang sehat-sehat Yona di sana. Jago diri baik-baik, jago kesehatan. Ingat pesan bapakmu dulu. Waang harus sukses dan bisa membiayai diri Waang dan keluarga Waang. Hati-hati di sana. Jaga diri baik-baik. Banyak kasus bebas sampai narkoba di sana. Waang jangan sampai kayak gitu ya nak. Jago kepercayaan ibu. Oh iyo, ada salam dari guru ngaji Waang dulu. Waang ingat kan? Dia bilang Waang jangan sampai ninggalin sholat. Selalu ingat Allah yo. Ingat. Waang anak ibu satu-satunya, kebanggaan keluarga, kebanggaan ibu. Ibu cuma punya Waang. Sekolah yang rajin, cepat lulus dan cepat kerja. Ya udah, Waang sholat sana. Udah zuhur. Sudah dulu yo. Ya, ibu sayang Waang nak. Assalamualaikum.